Reino Barak bikin acara bukber tanpa kehadiran Syahrini. Pasangan Syahrini Reino Barak dijadikan topik dalam video unggahan ini dilengkapi komentar-komentar netizen. Bulan puasa atau Ramadan menjadi salah satu momen bagi kaum muslim untuk berjumpa dan santap bersama ketika buka. Makan bersama dan silaturahmi menjadi bagian penting, sehingga kebersamaan bisa terasa semakin kuat. Kegiatan ini biasanya disebut sebagai bukber atau buka bersama. Reino Barak termasuk dari mereka yang menggelar acara bukber seperti diunggah dalam kanal YouTube. Disimak metrosuara.com dari kanal YouTube atas nama akun Basa-Basi Gosip. Sebuah video diunggah dengan judul "Keluarga Reino Barak Gelar Acara Bukber Ketidakhadiran Syahrini" disorot netizen. Sedangkan tulisan thumbnail adalah Syahrini menangis histeris karena tak dianggap keluarga. Gosip hari ini Basa-Basi Gosip. Berdurasi 8 menit 3 detik, diunggah sekitar 1 jam dengan jumlah pemirsa baru mencapai 5,52 orang. Narasi menyebutkan isu perceraian antara Reino Barak dengan Syahrini kembali marak di saat bulan puasa. Disebutkan hadir mertua Syahrini namun sang artis sendiri tidak ada. Kabar Syahrini ini disambut para penggemarnya yang sudah tidak lama mendengar kabarnya. Kemudian narator cukup membacakan komentar-komentar netizen yang dicuplik dan memberikan pandangan negatif. Antara lain seperti menantu masa tidak diundang. Malu ah, narator juga mengantarkan narasi bahwa disinggung mengenai relasinya dengan Syahrini. Gestur Reino Barak menampakkan kejanggalan. Sejak tidak bersama Luna Maya dan memilih Syahrini, Reino Barak selalu diperbincangkan. Rumah tangganya tidak lepas dari sorotan. Pernikahan mereka sendiri kini telah berjalan 4 tahun lebih dan tidak kunjung dikaruniai momongan untuk menghiasi rumah tangga mereka. Sekitar 5 menit tayangan, narator membacakan berbagai komentar soal gestur Reino Barak. Kemudian topik berpindah kepada Reino Barak tidak mengenakan cincin kawin. Jadi penjelasannya setelah video ditelusuri metrosuara.com, tidak ada video pun narasi menyebutkan dan menayangkan Syahrini tengah menangis histeris. Video diambil dari tayangan bulan puasa beberapa tahun lalu saat Syahrini dan Reino Barak muncul bersama, serta diambil dari acara ulang tahun Syahrini dan materi diulang-ulang sampai selesai. Jadi kesimpulannya, judul dan konten video termasuk kategori menyesatkan dan tidak sesuai fakta dari sumber terverifikasi. Innalillahi, unggah foto ini Syahrini diduga mengidap penyakit mematikan. Pasangan suami istri Syahrini dan Reino Barak hingga kini masih diselimuti isu soal anak setelah 4 tahun lebih keduanya menikah. Bukan jadi isu baru soal Syahrini dan Reino Barak yang belum punya anak, memang kerap muncul dan tenggelam di media sosial soal perbincangan hal itu. Bahkan belum lama ini Syahrini dan Reino Barak diterpa isu soal pinjam rahim demi punya anak hingga kabar burung soal membangun opini penyanyi kelahiran Sukabumi itu memang hamil. Namun sayangnya ketika itu berjalan,
ada kabar tak sedap dari pasangan suami istri yang lama menetap di Singapura tersebut. Semua bermula ketika unggahan salah satu akun fanbase Syahrini membagikan foto di Instagram BMC Hospital Bogor, tulis dalam unggahan itu. Nampak juga foto seorang dokter spesialis yang bertugas pada hari itu, lengkap dengan gelar keahliannya dalam bidang kedokteran. Tapi karena ada foto dokter itulah gosip Syahrini terkena penyakit kanker berkembang. Setelah beberapa netizen paham hal itu, SPOGK, maaf, setahuku itu gelar dokter spesialis kebidanan kandungan serta konsultasi onkologi. Sebagai dokter onkologi atau onkolog, beliau ahli dalam diagnosis, penanganan dan perawatan kanker, terutama kanker kandungan, tulis netizen. Ya sebentar lagi ini mah, WKWK, sindir netizen lain. Kalau hamil mestinya ke dokter SPOG doang. Kalau ada titelnya K, Ong, NK, berarti ada masalah seputar organ reproduksi yang butuh penanganan, jawab salah satu netizen. Sejak perayaan hari ulang tahun pernikahan, Syahrini dan Reino Barat memang sempat dikabarkan balik ke Indonesia. Reino Barat sendiri diketahui ada bertemu dengan Dodi Salim, namun Syahrini memang tak pernah terlihat.